Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mencari Gratisan YT. Di tutorial kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi penghasil saldo dana maupun uang secara gratis melalui aplikasi ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, seperti biasa sambil menyimak sambil menonton, silakan dukung dulu channel ini agar terus memberikan informasi terupdate mengenai aplikasi penghasil saldo dana maupun uang secara gratis ya cuy ya. Dengan cara like video ini, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai aplikasi penghasil saldo dana dari channel ini. Oke, saya doakan kalian selalu sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gak usah berlama-lama, kita langsung saja cuy menuju tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, jika kalian berminat dengan aplikasi atau website yang kali ini kita bahas, silakan kalian klik link yang berada di kolom komentar maupun di deskripsi video ini. Tetapi kalian lihat dulu step by step di video ini agar kalian tidak gagal paham. Nah, nanti di akhir video atau di tengah-tengah video, saya akan lihatkan bukti penarikan orang-orang yang telah sukses melakukan withdraw maupun lama maupun terbaru. Nanti akan saya lihatkan bukti penarikan yang telah sukses di aplikasi ini, dan aplikasi ini masih legit sampai sekarang ya guys ya. Oke, di sini cara mendaftarnya sangat mudah ya guys ya. Yang pertama, masukkan saja nomor HP kalian yang diawali angka 8, karena di sini sudah ada H+62, tidak perlu pakai kosong lagi. Nah, seperti sebagai contoh ya, masukkan saja nomor HP. Kemudian untuk menu masukkan kode verifikasi, masukkan saja angka yang berada di kotak putih ini. Kalian salin saja di sini, kalian ketik. Kemudian di sini masukkan kata sandi ya, kata sandi baru contoh 12345. Kemudian untuk di bagian konfirmasi kata sandi, kalian ulangi lagi 12345. Dan untuk menu yang terakhir yaitu bagian masukkan kode undangan di bagian ini, misalnya masih kosong bisa kalian cek di deskripsi video. Nah, kemudian jika sudah tinggal kalian klik daftar. Oke teman-teman, di sini akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Kalian langsung masukkan saja nomor HP kalian yang kalian daftar tadi. Kemudian di sini masukkan kata sandi yang kita daftar sebelumnya ya. Kemudian tinggal kita klik masuk. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam tampilan utama aplikasi Senda Media ini ya. Nah, di sini banyak sekali informasi yang ada gambar-gambar bergerak ini kalian bisa lihat. Nah, ada yang sangat penting yang harus kita lihat di sini. Nah, ini kalian bisa baca ya teman-teman ya, yang saya tandai ini. Senda Media terletak di bagian timur Pulau Batam, Indonesia ini adalah perusahaan sosial media yang baru kami memegang izin usaha resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Masa dengan perusahaan adalah era internet seluler, dan di sini kalian bisa lihat ya. Yang saya tanda ini adalah surat izin yang telah diizinkan oleh pemerintah ya. Ini kalian bisa lihat. Oke, sebelum kalian mengerjakan misinya, teman-teman kalian klik dulu menu saya yang berada di bawah pojok kanan. Nah, di sini ada menu, dua menu yang sangat penting yang harus kalian isi atau kalian buat. Klik saja informasi ini. Nah, yang pertama kartu ini kita klik untuk memasukkan akun dana kita. Nah, di sini untuk bagian nama, buat saja nama kalian sesuai akun dana. Untuk nomor rekening yang diawali 8059, kalian buat saja 8059, lalu diikuti nomor kita yang terdaftar di akun dana kita masing-masing. Dan untuk nama bank, kalian buat saja CMB Niaga ya. Nah, kemudian tinggal kalian klik dan tambahkan sekarang. Oke, untuk menu yang pertama sudah sukses kita buat. Yang kedua yaitu sandi pendanaan atau sandi penarikan, ini harus kalian buat. Di sini saya sudah membuatnya ya teman-teman, jadi di sini ada 3 bagian. Nah, untuk kalian yang baru membuat, nanti bagiannya ada 2, kalian buat saja ya untuk kata sandi penarikan. Nah, jika sudah kalian isi kata sandi penarikannya, kalian klik kirim untuk menyimpannya. Jadi saya sarankan jika ingin membuat kata sandi penarikan, kalian buat
yang jangan sulit sekali, harus yang kalian ingat-ingat ya, agar kalian tidak lupa. Fungsinya apa sih kata sandi penarikan ini? Fungsinya itu ketika kalian melakukan penarikan, nanti kata sandi penarikan itu akan diminta oleh aplikasi ini. Ketika kalian lupa, maka kalian nanti sebanyak-banyaknya pun saldo kalian jika kalian ingin menarik, kalau sandi penarikannya lupa, ya apa gunanya teman-teman ya. Jadi saya sarankan ketika kalian membuat kata sandi penarikan, jangan terlalu susah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah di sini untuk tingkat VIP emas, yaitu harga VIP-nya 300.000, dan untuk VIP perunggu itu harga VIP-nya itu gratisan. Kalau VIP perak itu harganya cuma 50.000 teman-teman ya. Nah di sini untuk penghasilannya bisa kalian lihat di sini ya, di menu pendapatan ini bisa kalian lihat-lihat. Dan di sini saya telah membeli VIP emas seharga 300.000 teman-teman ya. Dan untuk VIP emas ini yang punya saya ini 300.000, dan untuk satu hari itu kita bisa mengerjakan 10 misi dikali 1.500, maka satu hari saya mendapatkan 15.000. Dan untuk VIP perak itu cuma VIP-nya ini harganya cuma 50.000. Kalian cukup isi ulang 50.000, kalian sudah bisa membeli VIP perak ini ya. Dan di sini saya berada di VIP emas ini, teman-teman. Nah, untuk VIP perak itu tugas per hari 5 pesanan ya, 5 tugas ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana sih cara mengisi ulangnya? Dan di sini jika kalian ingin mencoba dulu, kalian bisa mengisi ulang 50.000 saja untuk membeli VIP perak ini ya. Cara isi ulangnya sangat mudah, kalian bisa isi ulang melalui Dana, GoPay ataupun OVO. Kalian isi ulang dulu caranya, klik menu saya yang berada di bawah pojok kanan, kemudian di sini pilih saja dompet saya, kemudian di sini klik isi ulang teman-teman ya. Nah, kalian pilih bagian paling atas. Nah, di sini kalian minimal isi ulangnya 50.000 jika ingin membeli VIP perak. Karena VIP perak itu cuma harganya cuma 50.000 ya. Nah, ini sebagai contoh 50.000 seperti ini. Nah, masukkan nama kalian sesuai di akun Dana kalian ya, jika ingin mentransfer atau isi ulang dari Dana. Kalian buat saja sesuai di akun Dana kalian namanya. Kemudian di sini langsung kalian transfer saja senilai 50.000 dari Dana bisa ya teman-teman. Nah, ketika kalian sudah berhasil mentransfer dananya 50.000 ya, kalian bisa masukkan tangkapan layar transfer atau tangkapan layar bukti transfer yang kalian transfer ke aplikasi ini. Nah, di sini kalian harus sesuaikan juga ya, untuk dari kepada siapa yang ingin kalian transfer. Kalian harus mentransfer atas nama Yuda Sustrisna ini, dan bank penerima CMB Bank, dan nomor rekeningnya kalian salin saja. Kalian salin ya, agar kalian bisa mentransfernya atas nama nomor rekening yang tertera di bawah ini ya. Atas namanya ini, banknya ini, harus sesuaikan semua. Jika sudah berhasil kalian transfer, kalian masukkan saja di bagian ini, kalian masukkan bukti transfer kalian ya, agar isi ulang kalian sukses teman-teman ya. Seperti itu aja sih teman-teman untuk cara isi ulangnya ya. Oke, jika sudah berhasil isi ulang, maka nanti saldo kalian nanti akan menjadi 150.000 di bagian ini. Nah, langsung saja kalian klik VIP untuk membeli peraknya, disesuaikan dengan saldo kalian yang kalian isi ulang. Misalnya kalian mengisi ulang 50.000, kalian beli langsung VIP perak ini, kalian klik saja, lalu kalian klik OK, maka secara otomatis akan terlihat di bagian ini VIP apakah kalian. Di sini identitas atau VIP saya sudah emas teman-teman, kalian bisa lihat. Dan tanggal berlakunya di sini tanggal 3 bulan Maret, kalian bisa lihat. Dan masa berakhirnya itu sampai bulan
April tanggal 21 ya, seperti itu. Oke, jika sudah berhasil membeli VIP-nya, tinggal kalian klik bagian-bagian misi ini. Kita contohkan saja ke YouTube ya, kita klik YouTube, kemudian klik VIP kaliannya. Di sini saya sudah emas ya, kita klik. Nah, kemudian tinggal kalian klik saja terima saja ya semuanya. Lalu di sini kembali untuk melihat yang kita klik tadi, lalu kita klik menu tugas. Nah, nanti akan terlihat di sini yang kita klik tadi ya, teman-teman. Nah, lalu kalian kerjakan saja, ini sebagai contoh saya kerjakan ya. Lalu kita klik menu langkah atau bagian langkah ini. Kita klik langkah seperti ini, maka kita langsung diarahkan ke tugasnya ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan, lalu kita screenshot. Kemudian kita masukkan yang kita screenshot di bagian logo kamera ini, kita masukkan saja. Nah, caranya hanya like SS saja, teman-teman ya. Lalu kita klik kirim tugas. Oke, berhasil ya. Kita cek saldo kita udah 3000 di sini. Nah, cukup seperti itu aja sih teman-teman untuk bermain di aplikasi ini ya. Oke, cukup seperti itu aja sih teman-teman ya. Nah, di sini cara berikutnya untuk mendapatkan komisi saldo tambahan, kalian bisa mengundang teman. Caranya klik undang teman, lalu kalian salin saja tautan kalian ini, lalu kalian tebarkan ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan komisi lebih banyak dari anggota-anggota yang telah kalian undang. Nanti kalian akan mendapatkan komisi setiap dia mengerjakan tugas, maka kalian akan mendapatkan komisi tambahan dari teman-teman yang kalian undang itu ya. Oke, di sini apakah aplikasi ini terbukti membayar atau tidak? Di sini saya akan lihatkan kepada kalian bukti-bukti penarikan terbaru dari aplikasi ini. Oke, kita langsung saja menuju Facebook aplikasi ini ya. Facebook resmi aplikasi ini, langsung saja kita masuk. Nah, oke cuy, di sini kita sudah langsung masuk ke Facebook Senda Media ya. Nah, di sini akan terkumpul orang-orang atau anggota yang telah memakai aplikasi Senda Media ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini ya bukti terbaru dari aplikasi Senda Media. Kalian bisa lihat di tanggal 1 Maret 2021 dia menarik 4 jutaan, teman-teman ya. Di sini kalian bisa lihat bukti penarikannya. Oke, kita cari lagi. Di sini ada Senda Media ya informasinya. Surat ya, seperti itu. Oke, di sini kalian bisa lihat teman-teman ya. Nah, ini adalah bukti-bukti penarikan yang telah sukses dari aplikasi Senda Media. Jadi aplikasi ini terbukti membayar. Jadi silakan, jika kalian berminat tertarik, silakan kalian gas, karena aplikasi ini sudah dirilis lama ya, tapi sampai sekarang masih terbukti membayar. Nah, ini banyak sekali yang sudah berhasil landingnya atau sukses. Kalian bisa cek nanti di Facebooknya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini Facebooknya Senda Media Forum Diskusi ya. Bisa kalian cek nanti di Facebook kalian, bisa kalian buka-buka untuk melihat bukti-bukti penarikannya. Jika kalian sudah tertarik, silahkan saja kalian gas nanti. Kalian klik link yang berada di kolom komentar maupun di deskripsi video, karena aplikasi ini sudah terbukti membayar ya. Nih, udah bisa kalian lihat teman-teman ya. Nah, banyak sekali yang sudah melakukan penarikan di aplikasi ini. Jadi, mumpung masih membayar, silahkan saja kalian gas. Oke, teman-teman, sudah melihatkan bukti penarikannya, jadi masih membayar ya aplikasi ini. Dan di sini gratisan tidak bisa melakukan WD ya, teman-teman. Kalian harus membeli VIP Perak minimal VIP Perak senilai 50.000 saja jika ingin mencoba. Karena untuk VIP Perak ini kalian bisa WD ya teman-teman. Kalian cukup bermain di VIP Perak cuma 50.000, tugas hariannya 5 misi. Dan di sini minimal WD-nya bisa kita lihat di menu dompet saya. Nah, ini kita klik saja penarikan ya. Kemarin minimal penarikannya 20.000, di sini sudah
naik menjadi 50.000 ya. Jadi di sini minimal penarikannya 50.000 ya, teman-teman. Oke, sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian tertarik, silahkan saja kalian gas ya, teman-teman. Jika tidak ya nggak apa-apa, admin tidak memaksa kalian, teman-teman ya. Admin hanya melihatkan sebuah aplikasi yang terbukti membayar insyaallah kepada kalian. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.